Ingatlah, ya Allah Bapa, akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Ia ditikam karena kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Laksana sebuah taruh, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas yang muncul dari tanah tersam. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang Dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya Ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian
sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat. Dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jerahan. Inilah semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Oh.
kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Kita dipersilakan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh
imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dan mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang mengunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Anas, karena Anas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus,
Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri-berdiam di situ. Petrus pun berdiri-berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitu kataku kepada Imam Agung." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Anas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus berkata kepadanya, "Bukankah kau kuliah di taman itu bersama dengan Yesus?" Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Jawab
Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kaifas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Kita ia bukan penjahat, kami yang menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau ini kan raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendiri kan kau katakan hal itu. Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudi kah aku, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi
dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang-orang menyesal dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah padanya dan sambil maju ke depan, mereka berkata, salam, hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia ini. Yesus sebagai Nabi, Yesus telah sampai mati, diperorok dan disiksa, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan
dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah kau mau berbicara dengan aku? Tidakkah kau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota.
bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja Yahudi, tetapi dia mengatakan, 'Aku Raja Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis, tetap kutulis." Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi empat bagian, masing-masing prajurit satu bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus, berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu
anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berlutut. Karena itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan memintanya kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar, dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ayat lain mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetap sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di sini.
membawa campuran minyakmu dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapainya dengan kain lenan, dan membumbuinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang, karena hari itu hari persiapan pasca orang Yahudi. Sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, cukup terasa juga ketika dinyanyikan Injil. Ada 45 menit. Sampai-sampai dua pencerita. Dan suasana cukup tenang, cukup dihayati peristiwa yang dialami oleh Yesus, juga didukung oleh pakaian hitam, itu tanda berkabung. Sebaliknya kami pakai yang merah, tanda berani dan gembira. Ada katanya yang kuning juga. Saudara-saudari yang terkasih, ini Jumat Agung, Good Friday, adalah puncak sebenarnya Pasca. Walaupun dikatakan nanti Pasca itu malam Pasca dan besoknya. Mengapa? Karena memang inilah inti dari iman kita. Kalau ditanya, pernah diperdebatkan, kalau Yudas tidak menyerahkan Yesus kepada imam-imam, apakah Yesus tetap disalibkan? Ini sering diperdebatkan juga. Kalau ditanya kita, apakah kalau Yudas tidak menyerahkan Yesus, apakah Yesus tetap disalibkan? Ini ada ngilang lokso pada ini. Ada diajarkan di agama seperti ini, di bangku sekolah. Yesus tetap disalibkan. Yudas itu hanya sebagai sarana saja. Syukur bahwa Yesus disalibkan.
Coba bayangkan kalau Yesus itu digantung, apa itu digantung ya? Diikat lehernya lalu digantung. Nah, bagaimana kita kalau buat tanda salib kalau digantung? Ya kan? Jadi kita buat tanda salib begini. Jadi Yesus disalibkan adalah rencana Tuhan. Karena hanya melalui salib manusia diselamatkan. Maka penting sekali bagi kita umat beriman makna salib. Di mana saat-saat terakhir Yesus, dia tahu kematiannya, maka ia sungguh-sungguh secara total menyerahkan kasihnya seluruhnya. Maka tidak pernah dia bersungut-sungut, tidak pernah berbantah-bantah. Dalam kisah ini sungguh ia tinggalkan kealahannya, ia tinggalkan otoritas ilahinya. Dia tidak gunakan itu. Kalau dia gunakan, dia katakan, para pengikutku akan melawan kamu. Dia katakan tidak, dia lawan. Mengapa? Karena memang inilah keinginan manusia, mau mengorbankan sesuatu. Dan Allah mengatakan, cukuplah putraku menjadi kurban terakhir supaya kamu puas. Dan ketika ia menjadi kurban terakhir, manusia diangkat, dimuliakan. Maka sekali lagi, salib ini adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan. Karena melalui salib ini kita melihat, memaknai apa itu penderitaan, apa itu kesusahan, apa itu beban. Coba nanti buka Matius bab 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi sekali lagi, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, tidak layak bagi. Jadi kuncinya harus memikul salib. Nah, masalahnya seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, manusia, kecenderungan manusia menolak salib, menolak penderitaan, lari dari penderitaan. Itu kebanyakan manusia. Maka sering mereka cari jalan pintas. Tidak mau kalau merasa sakit, tidak mau kalau jalan berbelit-belit, tidak mau susah-susah. Yang penting instan, cepat. Itu yang dicari kebanyakan orang. Padahal Yesus telah memberi kunci dalam hidup ini. Terimalah salib, jalanilah salib. Dan bagaimana salib itu menjadi ringan? Ketika bersatu dengan dia, dia katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih
lesu berbeban berat datanglah kepadaku. Enak kuk yang kupasang enak dan ringan. Tapi lepas dari Yesus itu menjadi berat. Dan itu terjadi di Taman Getsemani. Nanti buka juga Matius bab 26 ayat 40. Lalu Yesus datang kepada para muridnya dan didapatinya muridnya sedang tertidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, Petrus, kamu tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku satu jam saja. Itulah, satu jam saja. Pernahkah kita memberi waktu untuk Tuhan setiap hari satu jam saja? Maka memang kalau kita tidak memberi waktu untuk Dia satu jam saja, apa yang terjadi? Kita terlena, kita tertidur, dan tidak sanggup memikul salib. Dan kalau kita sanggup untuk itu, seberat apapun, sehebat apapun tantangan yang kita alami, kalau kita mampu berjaga-jaga satu jam saja bersama Yesus, kita sanggup memikul salib sampai Golgota. Dan disitulah kita dimuliakan. Maka coba dalam pengalaman harian kita, bedakan orang yang bekerja keras dengan hasil keringatnya sendiri. Ketika ia mendapatkan hasil itu, ia sangat bangga. Ia berusaha untuk menjaganya supaya jangan disia-sia. Tapi coba didapatkannya instan, maka juga segampang itu dia hambur-hambur. Itulah buah dari perjuangan. Semoga peristiwa iman kita pada hari ini, salib yang merupakan jalan satu-satunya yang diberikan oleh Yesus kepada kita untuk mencapai kemuliaan, jangan pernah memotong salib. Jangan pernah menyingkirkan salib. Jangan pernah lari dari salib yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Jangan bandingkan salibmu dengan orang lain. Jangan katakan salibmu lebih berat daripada dia. Kok hidupnya enak-enak? Belum tentu. Tuhan sudah memberi ukuran yang pas untuk kita masing-masing. Masalahnya bagaimana cara kita menerima dan memikul salib kita. Orang yang setia, taat sampai akhir, tetap berjaga-jaga, tidak tertidur, itulah yang mendapatkan kemuliaan. Salibku adalah kebahagiaan. Amin. Saudara-saudari, saat ini kita akan mendoakan doa umat meriah, doa agung. Kita berdiri dan dengan
ketulusan hati kita nanti mengikuti nanti yang saya doakan ini, supaya Tuhan membuka hatinya untuk mendengarkan kita. Untuk gereja kudus, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita, Paus Fransiskus, supaya Allah yang Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja yang kudus, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Fransiskus, untuk semua uskup imam diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan mendatangkan pintu kerahiman-Nya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan,
dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gerejamu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak-anak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Engkau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Mereka dengan sukacita memandang salib dan mengakui Engkau satu-satunya penyelamat. Demi Kristus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi yang musafir, menghantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang-orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya cerita doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Dan terimalah juga intensi saudara kami Ama Ina Agnes Lase. Semoga Engkau anugerahkan sukacita, kedamaian, dan membuka pintu rezeki. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Sekarang saudara-saudari, kita akan menghormati salib. Mungkin diberi dispensasi juga untuk bisa mencium salib bagi dilakukannya oleh Yastina, supaya kerinduan kita juga sudah beberapa tahun. Mari dengan hormat kita nanti menghormati salib dan menyatukan penderitaan kita, dan dengan penuh iman kita terima salib kita. Kami nanti berarahkan dari tangga dari bawah.
Ibu, nanti pada saat penciuman salib sudah disiapkan tempat untuk kolekte tahta suci. Terima kasih. Kita menghadap ke belakang, kita berdiri. Inilah kayu salib di sini.
Yesus Tuhan, Yesus.
Mari kita berdiri atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sebelum doa penutup dan nanti ada berkat kita menundukkan kepala, kita langsung berlutut dengan tenang meninggalkan gereja. Tidak ada lagi penutup. Pengumuman besok malam 7:30 kita malam pasca, kita mulai dengan api unggun di depan kantor 7:30. Ada nanti lilin juga yang dibagikan kepada kita oleh remaja. Yang berikut, kalau ada anak-anak kita yang dipermandikan, tolong didaftarkan melalui ketua-ketua KBG. Akan ada permandian tanggal 1 Mei. Silakan mendaftar dan ada nanti pelajaran untuk yang menerima baptis, orang tua yang menerima baptis. Mari kita tenang, mari kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.